Selamat pagi sahabat Dronska, apa kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian sahabat Dronska berada. Kali ini, hari ini saya Endah kembali hadir menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang Sama Doi edisi 9 April 2022. Sebelumnya Endah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Dronska yang sedang menjalankan. Hari ini Endah sudah bersama dengan dokter Suprianto Kartodarsono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik dan diabetes. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik dan diabetes Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Puasa lancar dok? Puasanya lancar? Ya, alhamdulillah lancar. Iya, baik. Dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan pada penderita diabetes. Pas kali ini saat ini tepat di hari ke-7 menjalani ibadah puasa. Bagi sahabat Dronska, tentu sudah tidak sabar nih menyimak pembahasan topik hari ini. Terutama bagi sahabat Dronska yang mungkin memiliki anggota keluarga yang sedang terkena diabetes, atau mungkin sahabat Dronska sendiri yang sedang mengidap diabetes, bingung nih, wah gimana ya puasa yang tepat bagi penderita diabetes. Yuk tetap stay tune di bersama Dr. Suprianto Kartodarsono selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bagi sahabat Dronska yang ingin bergabung ngobrol bersama Dr. Suprianto seperti biasa, disampaikan langsung melalui komentar pertanyaan di kolom komentar yang ada di layar sahabat Dronska. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo untuk sahabat Dronska yang beruntung. Baik, langsung saja kita masuk ke topik nih. Bagaimana sih dok berpuasa bagi orang diabetes? Ya, ini. Jadi nanti saya akan sedikit memberi resume atau review mengenai puasa Ramadan pada penderita diabetes mellitus ya. Jadi kalau kita tahu penderita diabetes harus makan teratur ya, ada saatnya minum obat atau suntik insulin, bahkan ada saatnya makan besar, makan kecil, makan snack dan sebagainya. Nanti kita akan ya. Jadi ini hal-hal yang harus dipelajari, yang harus diperhatikan pada penderita diabetes yang menjalani puasa Ramadan. Ya, ini jelas ada risikonya, risiko harus tahu itu ya. Oleh karena apa, kalau risiko itu dirasakan, maka puasanya harus berhenti. Ya. Apa risikonya itu? Dehidrasi, kekurangan cairan, jelas itu ya, karena kan selama dari subuh sampai berbuka puasa, dari sahur berbuka puasa kan tidak minum, tidak makan. Itu resikonya dehidrasi, padahal mungkin panas atau banyak bekerja atau olahraga ringan, itu nanti akan mengeluarkan cairan. Kemudian kita hipoglikemi kekurangan gula, glukosa dalam darah, oleh karena cadangan makanannya sudah habis ya. Tapi bisa juga hiperglikemi, justru gulanya jadi tinggi, itu juga tidak boleh juga. Kemudian ada yang namanya ketoasidosis ya. Ketoasidosis itu komplikasi akut dari diabetes mellitus yang biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 biasanya, tapi yang tipe 2 juga bisa. Oleh karena itu penderita diabetes tipe 1 atau biasanya DM pada anak-anak dan dewasa muda, itu dalam tanda petik tidak boleh menjalani puasa karena risiko terjadi ketoasidosis lebih besar. Kemudian trombosis itu apa? Sumbatan pada pembuluh darah. Ya, ini kalau puasa terjadi dehidrasi tadinya, kekurangan apa? Kekurangan cairan, sehingga darahnya itu lebih pekat. Nah, orang diabetes mudah terjadi penjendalan darah, ya kan? Itu mudah terjadi trombosis. Nah, tetapi kan walaupun risikonya banyak, orang tetap berpuasa ya. Karena itu perlu diberikan edukasi, penjelasan, saran-saran supaya tidak jatuh ke dalam keadaan yang tidak diinginkan. Ya. Baik dok, kalau misalkan ada kondisi diabetes tertentu nggak sih dok untuk yang diperbolehkan puasa? Apakah semua tipe-tipe diabetes itu dibolehkan untuk puasa? Ya, kalau tipe 2 boleh, ya, tipe 1 tidak boleh.
Tipe-tipe yang lain mungkin boleh ya, ada tipe karena apa, karena pankreatitis, apa tipe karena malnutrisi apa, relatif boleh ya. Tapi kalau tipe 1 kenapa tidak boleh? Karena dia tidak mempunyai insulin dalam tubuhnya ya, sehingga kalau dia tidak disuntik insulin maka terjadi namanya ketosis, pemecahan lemak menjadi tenaga. Itu sangat berbahaya ya. Nanti ada ini sebentar lagi mungkin dilewatkan ya, ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan itu nutrisi, aktivitas fisik, dosis obat jelas. Nah, yang penting adalah pemantauan glukosa darah ya. Jadi sekarang tidak hanya orang apa puasa, semua penderita dianjurkan untuk melakukan pemantauan glukosa darah mandiri. Artinya apa? Masing-masing punya alat sendiri untuk memantau gula darahnya ya. Hanya masalahnya ini kan harganya relatif mahal. Tapi sekarang apa dianjurkan salah satu apa keamanan safety dari penderita diabetes adalah mempunyai alat itu. Cetak. Kemudian yang penting adalah kapan pasien harus membatalkan puasanya. Nanti akan ada ya. Ya. Jadi aktivitas fisik boleh, hanya ringan atau yang rutin. Ya. Oh ya dok, kalau misalkan ada bagaimana sih dok pengaturan minum? Tadi kan ada di slide sebelumnya. Hmm. Bagaimana sih pengaturan minum obat atau suntik insulin bagi penderita diabetes? Mungkin itu yang paling akhir saja nanti, itu kan yang paling penting ya. Ya ini sekarang pengaturan minuman ya. Jadi salah satu risikonya adalah tadi dehidrasi, sehingga pada waktu belum mulai puasa, jadi sejak apa ini sahur kemarin buka kemarin sore sampai sahur harus minum yang cukup, termasuk untuk cadangan selama menjalankan puasa. Karena banyak mengalami dehidrasi ya, sehingga harus membatalkan puasanya. Ya, nah ini. Ya, ini yang kemudian siapa saja yang disarankan membatalkan puasa, yaitu gula darah kurang dari 70 mg per desiliter atau 75 mg persen ya. Gula darah naik ke 300 mg, makanya perlu dilakukan pemantauan mandiri tadi ya. Terdapat gejala-gejala hipoglikemi, dehidrasi dan penyakit akut lainnya. Ya, misalnya kemudian menderita panas tinggi atau apa ya, influenza berat, apalagi COVID itu ya harus batal itu. Atau apa namanya orang yang dewasa tensinya buat dari 200 gitu juga harus batal ya, karena dia harus minum obat-obat tekanan darah tinggi ya. Nah ini gejala hipoglikemia apa ini harus tahu ya, tangan gemetar, berkeringat dingin, pusing, ini belum ada pusing, ini ada nyeri kepala, pusing. Jadi pusing adalah tanda awal dari hipoglikemia. Gula darah terlalu rendah, dada berdebar, lapar ya, lapar otomatis lapar. Nah, kalau yang agak berat terjadi gangguan kesadaran, bingung sampai tidak sadar ya. Jadi kalau ada teman-teman saudara-saudara yang pusing harus waspada, itu gejala dari hipoglikemia ya. Ini apalagi ini yang hiperglikemia bisa juga terjadi hiperglikemia. Gejalanya yaitu haus ya. Jadi kalau orang diabetes kan kencing banyak sehingga dia menjadi haus karena banyak kencing, poliuria, maka biasanya dia mengalami polidipsi atau banyak minum. Sehingga kalau rasa haus sekali ya harus batal ya. Lapar, sering kencing ya, itu rasa lemah, bingung, mual muntah dan nyeri perut ya. Nyeri perut itu tanda dari hiperglikemia juga ya. Nah, ini tadi kan ya, nanti ini kebutuhan cairan 1200 sampai 1200 2000, sahur 34%, ini dengan dibagi-bagi. Pada waktu sahur 30-40%, berbuka 45%. Nah, kemudian ditambah apa namanya snack dengan minuman ringan 10-20%. Ya. Nah, ini mempertahankan tingkat hidrasi dengan minum cukup banyak air ya. Hidrasi itu supaya tidak kurang cairan. 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan.
Jadi kalau berat badannya 50 ya, berapa? 1.500 cc atau 1,5 liter sampai 2,5 liter. Ya ini saya tulisannya kecil-kecil sekali, mau diperbesar kangenan nih ya. Jadi ada pasien-pasien yang mempunyai resiko apabila melaksanakan puasa, yaitu risiko sangat tinggi, kemudian risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah. Risiko sangat tinggi ya, dianjurkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Misalnya mengalami hipoglikemi berat 3 bulan terakhir ya, jadi sampai tidak sadar ya. Jadi orang kalau hipoglikemi ada ringan, sedang, berat. Kalau berat mungkin sampai tidak sadar. Nah, kemudian itu risiko sangat tinggi sehingga dianjurkan untuk tidak puasa. Risiko tinggi hipertensi tapi tidak tinggi sekali ya, gulanya tinggi tapi tidak tinggi sekali. Risiko menengah ya, apa namanya, ada komplikasi dan HbA1c kurang dari 8 ya. HbA1c ada rata-rata gula darah selama 3 bulan. Risiko rendah ya, yang gula darahnya terkontrol ya. Ya ini obat-obat yang mana ya, obat-obat nanti kalau ada yang pertanyaan saja ini ya, macam-macam obat sesuai dengan temanya nih dok. Kunci sukses puasa dengan ya, diabetes mellitus itu seperti apa saja sih dok, tips dan ya, triknya ya. Nah, jadi siapa para penderita diabetes mellitus yang menjalankan ibadah puasa, maka supaya bisa berhasil tanpa komplikasi, tanpa harus membatalkan puasanya, maka ini harus mengikuti anjuran-anjuran ini ya. Jadi, prinsipnya tata laksananya pada waktu puasa tidak berbeda dengan pada waktu sehari-hari ya. Jadi harus minum obat, makan dibatasi ya. Ya, kemudian meningkatkan kontrol gula darah dan mencegah adanya komplikasi akut. Apa komplikasi akut itu? Ya bisa hiperglikemi, gulanya sampai 400 begitu ya. Tapi bisa juga hipoglikemi, ya, kurang karena sahurnya sedikit, bukanya sedikit, maka jadi hipoglikemi. Ya, gitu. Ini obat-obat ya. Obat-obat saya kira nanti aja karena tulisannya kecil-kecil juga. Ya ini obat-obat semua. Nah, ini dari pemaparan dokter nih sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Ronska. Dari Nasraununi. Dok, apakah pasien diabetes dengan riwayat hipoglikemik apakah boleh berpuasa? Dan bila ada terjadi resiko ketoasidosis, penanganan awal apa yang bisa dilakukan, Dok? Ya. Gitu. Jadi orang yang pernah mengalami begini berat seperti tadi ya, 3 bulan terakhir tidak dianjurkan puasa. Artinya kalau tidak boleh, karena ini kewajiban orang muslim ya, jadi kan seperti melarang orang beribadah, jadi tidak dianjurkan namanya. Nah, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Ibu begini berat jadi sampai tidak sadar atau dan berulang-ulang, mungkin dianjurkan untuk tidak puasa. Tapi kalau ibu ringan saja ya boleh berpuasa. Dengan catatan, misalnya makan pada waktu sahur cukup, kemudian mungkin merubah apa namanya obatnya, dokter merubah obatnya, terutama obat yang diminum pada waktu sahur. Ya, jadi obat yang sahur, misalnya obat glimepirid 1 mg maka bisa diberikan setengahnya, atau suntik insulin 10 unit bisa diberikan separuhnya, 5 unit saja. Itu untuk menjaga hipoglikemi. Salah satu cara untuk menjaga hipoglikemi dengan menambah jumlah makan yang dimakan selama sahur atau mengurangi obat yang diminum selama sahur. Caranya. Itu untuk konsumsi makanannya seperti apa tuh, Dok? Kalau untuk yang penderita hipoglikemik yang makannya makan karbohidrat dari cukup. Karbohidrat apa? Ya nasi, ya. Jadi karbohidrat itu kan ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu teh manis misalnya, itu karbohidrat sederhana. Begitu diminum langsung naik gulanya. Sehingga waktu
begitu diperiksa dia nanti gulanya tinggi, itu tidak boleh. Untuk penderita diabetes tidak boleh. Tapi glukosa kompleks yaitu nasi, roti, apa pohong ya, pohong tuh. Jadi apa makan-makan pokok adalah glukosa kompleks yang dianjurkan. Pada waktu apabila sering terjadi hipoglikemia maka makan gula kompleks pada waktu sahur mungkin ditambah ya. Jadi makanan yang mengandung itu karbohidrat kompleks ditambah pada waktu sahur supaya tidak terjadi hipoglikemia. Dan kalau tetap terjadi hipoglikemia walaupun sudah jam 5 sore harus batal. Karena kalau tidak batal nanti harus mondok, harus diinfus ya. Jadi tetap harus batal. Oke, baik dok, ini juga ada pertanyaan lagi dok dari my underscore Savana. Dok, bolehkah orang yang diabetes mengkonsumsi minuman elektrolit di saat berbuka dan sahur? Ya, minuman elektrolit boleh, tapi minuman elektrolit yang mengandung kalori tinggi nggak boleh. Jadi minuman elektrolit yang dijual, itu kan kalorinya tinggi kan untuk olahraga ya, jadi kalorinya tinggi juga, itu artinya tidak boleh. Itu kan gula sederhana, dia diminum langsung naik. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya menjumpai itu, wah saya dengan bangga dia cerita minuman yang mahal harganya ini. Tapi tidak boleh itu, walaupun mengandung elektrolit, tapi dia mengandung gula yang cukup banyak, karena dipakai untuk olahraga, maksudnya untuk cadangan tenaga, tapi karena diabetes jadi tidak boleh. Ya, elektrolitnya boleh, ya. Jadi harus seleksi mencari minuman yang mengandung elektrolit, tapi gulanya mungkin gula rendah kalori. Baik. Masih dengan pertanyaan dari Mai Andreska Savana, jika ketika berpuasa penderita diabetes tiba-tiba mengalami hipoglikemik, pertolongan pertamanya seperti apa dok? Ya, ya jadi kalau terjadi hipoglikemia maka harus batal. Ya pertolongan utamanya paling mudah adalah minum teh manis, minum air gula, nah, ya minum air gula. Nah, kenapa minum air gula? Karena gula ini kan karbohidrat sederhana, sehingga begitu diminum maka gulanya akan naik. Akan sembuh. Ya. Baru setelah itu makan dan harus membatalkan puasanya. Ada takaran tertentu nggak dok untuk konsumsi teh manisnya minuman manis seperti itu dok? Maksudnya? Ada takaran khusus misalkan satu gelas? Ya, satu sendok makan gula pasir untuk satu gelas teh. Jadi manis ya, manis sekali. Baik. Kalau bagaimana pengaturan minum obat dan suntik insulin ini dok, ini dari sama-sama my_savana. Ya, jadi obatnya tergantung obatnya masing-masing penderita. Nah, itu di slide-nya ada sebenarnya tapi tulisannya nggak jelas ya. Jadi kalau obatnya itu jenisnya metformin misalnya itu tidak masalah, tidak akan buat hipoglikemia. Jadi minumnya sesuai dengan aturan, hanya mungkin yang pagi diminum waktu sahur. Tapi kalau obat-obat yang namanya insulin secretagogue, jadi dia bekerja memacu insulin, misalnya glibenklamid, glimepirid, glikasid, diamikron, ya sekarang fonilin yang banyak dikonsumsi terutama peserta JKN itu tidak boleh, harus dikurangi dosisnya atau dipindah ke pada waktu buka. Ya. Jadi yang biasanya diminum pada waktu sebelum makan pagi, maka sekarang diminum pada waktu sebelum berbuka besar ya. Jadi mungkin buka dulu membatalkan, kemudian waktu mau makan nasi minum obat itu. Ya, jadi itu ya glimepirid, glibenklamid, glikasid, glipisid, diamikron, fonilin, apalagi itu glurinorm itu memacu sekresi insulin sehingga kalau dimakan diminum pada waktu sahur dan tidak dikurangi dosisnya bisa berakibat hipoglikemia. Makanya digeser ke pada waktu berbuka puasa. Baik, ada pertanyaan lagi nih dok dari Mr. Titik VC Wijaya. Asupan yang mengenyangkan supaya tubuh bugar itu apa dok? Karena biasa mengkonsumsi sesuatu yang manis. Ya, bugar harus mengandung kalori ya, mengandung mungkin vitamin. Maka yang paling adalah nasi dan buah-buahan ya. Nasi harus karbohidrat kan,
atau makan pokok, boleh nasi, boleh jagung, boleh apa, dengan kalau penderita diabetes jumlahnya diukur yang optimal, bukan yang sedikit saja, kalau sedikit nanti lapar, ya, yang cukup. Misalnya orang dengan tinggi badan dan berat badan yang normal ukurannya itu, maka kebutuhan kalori pada waktu sehari-hari adalah 30 kalori per kilogram berat badan. Kalau dia beratnya 50, maka kebutuhannya 1.500 kalori. Nah, itu dibagi pagi, siang, sore kalau tidak puasa. Kalau sore, kalau puasa ya pada sahur dan pada waktu berbuka. Nah, supaya tetap bugar, mungkin banyak ditambah dengan buah juga. Nah, buah itu masing-masing buah punya kalori sendiri. Maka dijumlah itu, pagi kalorinya misalnya 300, maka buah ini, nasi sekian, lauk sekian gitu ya. Jadi harus seimbang, bukan sesedikit-sedikitnya, seimbang kebutuhannya. Baik, ada nggak sih dok persiapan khusus untuk penderita diabetes saat bulan Ramadan? Ya persiapannya yaitu menentukan, terutama minum obat ya, yang minum obat harus sebelumnya konsultasi dokternya, karena obatnya yang biasanya diminum pagi hari, apakah boleh tetap pagi hari, apakah dosisnya dikurangi atau tidak, atau sebagainya dirubah kepada waktu sore hari berbuka puasa atau tidak. Kemudian tadi insulin ya, insulin itu saya kira mudah sekali menyebabkan hipoglikemi, maka itu harus konsultasi ke dokternya. Nah, karena ada jenis insulin yang diberikan sehari, namanya insulin basal. Contohnya yang paling banyak adalah Lantus, Levemir, ada Ezelin, ada apa lagi? Apa lagi ya? Lupa ya. Itu yang paling banyak adalah Lantus. Itu maka dia biasanya diberikan malam hari. Itu mungkin tetap saja diberikan malam hari, dosisnya bisa dikurangi, misalnya 80%. Tapi kalau makannya cukup, mungkin tidak perlu dikurangi. Tapi kalau yang insulin prandial, namanya insulin pada waktu makan, yang disuntikkan menjelang makan, jadi pagi, siang, sore waktu mau makan, maka suntikan siang jelas tidak makan, tidak diberikan, dikurangi. Kemudian suntikan pada waktu berbuka tetap, pada waktu bersahur dikurangi, mungkin setengahnya atau 40%, 50%-nya. Jadi pada waktu sahur, suntikan insulin sebaiknya dikurangi. Oke baik dok, tadi kan dari dokter menjelaskan rutin untuk cek gula darah ya, begitu ya dok. Ya. Itu bagaimana tuh, kapan untuk cek kadar gula darahnya itu dok? Maaf, kalau terakhir apa? Terakhir ya. Ya terakhir, terus. Nah ini depannya, nah ini. Jadi, ini pemantauan glukosa mandiri 87 titik namanya. Kapan saja perlu dilakukan tes. Nah, tapi kalau tiap hari kan ini kan mahal sekali jadinya, ya. Satu stick itu mungkin harganya berapa? 15.000 atau berapa ya? Jadi kan mahal sekali. Mungkin bisa digonta-ganti hari pertama sahur dan sebelum berbuka, hari kedua apa bisa di gonta-ganti atau mungkin satu-satu saja. Nah, kecuali kalau memang mampu mempunyai ya semuanya baik dilakukan ya, dengan 7 titik ini. Orang yang tidak berpuasa pun sebaiknya dilakukan ini. Hanya mungkin tidak tiap hari diperiksa semua, satu gantian begitu. Gitu ya, jadi ini kapan sebaiknya kita melakukan ya namanya SMBG, Self Monitoring Blood Glucose atau pemantauan glukosa darah mandiri istilahnya ya. Mungkin bagi sahabat Ronska ini kayak kurang kelihatan untuk pemantauan glukosa darah mandiri 7 titik. Jadi Anda jelaskan, jadi di sini ada sebelum sahur dan di pagi hari, kemudian siang hari, terus dilanjut sore hari, sebelum berbuka, dan 2 jam sesudah berbuka, dan saat mau tidur, dan ini kapanpun saat merasa ada keluhan. Jadi 7 titik ini sudah sesuai dengan yang di tabel ini ya dok? Ya.
Ya, jadi ini tujuh ini untuk orang berpuasa. Kalau yang tidak puasa misalnya juga mirip-mirip ini saja ya, tujuh titik juga. Nah, tapi kalau ini terlalu mahal maka yang penting adalah pada waktu kalau ada keluhan. Karena keluhan itu tidak enak badan, bisa hiperglikemi, gulanya diri tinggi sekali atau glukosa darahnya rendah sekali. Kalau rendah sekali kan obatnya mudah, tinggal minum teh manis. Kalau tinggi sekali sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Apa saja sih aktivitas apa saja dok yang dilakukan bagi penderita diabetes saat bulan Ramadan ini? Ya, ya tadi ada sudah ya. Aktivitas sehari-hari boleh dilakukan yang ajak orang kantoran, ya tetap ngantor saja ya. Harinya jam kerjanya sama juga ya. Kemudian kalau dia memang bekerja kasar ya mungkin harus bekerja kasar juga. Nah, tidak dengan dikurangi ya, kecuali bekerja berat. Tapi misalnya lain toko mungkin tetap saja ya, di atas rutin dapat diteruskan. Nah, olahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pada pagi hari atau sehabis berbuka puasa. Olahraga berat misalnya fitness itu ya, atau sepak bola ya harus dihindari. Nah, tapi ada catatan, salawat terawih ya, apalagi yang rakaatnya sampai banyak itu sudah sangat bagus. Karena sama dengan olahraga, ada duduk, berdiri, membungkuk segala macam, itu semua dari gerakan-gerakan olahraga. Jadi yang sudah salawat terawih tiap hari, itu sudah cukup olahraganya. Oke, baik dok. Ini juga ada pertanyaan. Dok, apakah ada hubungan antara pola tidur yang terganggu saat puasa dengan kadar gula darah menjadi tidak stabil? Ya, bisa itu ya. Bisa ya. Mungkin tapi kalau gangguannya yang waktu sahur, kemudian tidurnya terlambat, saya kira tidak banyak berpengaruh. Tapi bisa ada gangguan itu. Contohnya orang yang tidak bisa tidur sepanjang malam gitu, nanti mungkin akan tinggi gula darahnya gitu ya. Tapi kalau selama puasa ini saya kira tidak akan signifikan ya. Kapan sih dok untuk periksa ke dokter nih, kalau untuk wah kok aku udah merasa badanku gak enak, terus mual, pusing, dan sesuai dengan gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan, itu kapan dok kita harus periksa ke dokter, itu kapan? Ya, kalau orang yang penderita diabetes punya itu alat itu ya diperiksa gulanya dulu atau periksakan gula dulu ke laborat ya. Kalau normal ya harus segera ke dokter karena mungkin ada kelainan lain. Nah, kalau tinggi juga harus ke dokter. Kalau rendah cukup dengan makan atau minum teh manis ya. Jadi kalau ada perasaan tidak enak terutama pada diabetes, yang pertama-tama kita khawatirkan adalah hipoglikemi, gula darahnya rendah. Contohnya orang yang selalu mimpi buruk, ya, jadi kalau tidur terus bangun mimpi buruk itu biasanya karena pada waktu tidur itu gula darahnya terlalu rendah. Nah, manifestasinya bisa mimpi buruk, gitu ya. Jadi rasa tidak enak juga bisa rendah, bisa tinggi, sehingga mungkin sebaiknya periksa darah dulu, gitu ya. Baik, bagi sahabat Ronska nih yang mungkin baru saja bergabung, jangan khawatir, tayangan kita ini akan ada siaran ulang kembali besok hari Minggu. Tetap stay tune di Instagram dronska.com. Baik, kita lanjut lagi dok. Kalau untuk makanan apa saja sih yang tidak dianjurkan oleh penderita diabetes ya, selama bulan puasa atau tidak pas bulan puasa gini dok? Ya, makanan-makanan yang tinggi kalorinya ya. Jadi tinggi kalorinya itu ya mungkin volumenya kecil tapi kalorinya tinggi gitu ya. Misalnya coklat atau apa namanya buah yang terlalu manis, anggur, kelengkeng gitu ya. Itu tidak dianjurkan kecuali terbatas jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak ya itu akan volumenya sedikit tapi akan meningkatkan glukosa darah ya, tapi kalau makannya sedikit mungkin tidak apa-apa ya. Jadi kalau yang tidak dianjurkan adalah makanan-makanan dengan kalori yang berlebihan. Ya, volume sedikit tapi
kalorinya tinggi, sehingga orang tersebut rugi karena dia memerlukan volume yang banyak untuk memenuhi kebutuhan tubuh, nah, tapi dia dikit sudah habis dari makanan yang manis tadi, ya. Kecuali pada keadaan tertentu, misalnya keadaan hipoglikemi tadi, ya. Kalau hipoglikemi, mungkin orang boleh makan coklat untuk menghilangkan gula darah yang rendah tadi. Ya, jadi kalau di luar negeri disediakan itu tablet glukosa yang kalau sudah dihisap itu langsung larut. Ya. Tapi kalau saya kadang-kadang coklat itulah ya, coklat lebih enak dan bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Karena kan kadang-kadang tidak sempat atau kesulitan membawa minuman manis ya. Jadi kamu membuat teh manis juga mungkin kelamaan. Makanya main coklat atau permen. Permen dihisap gitu nanti mudah-mudahan. Itu untuk mengobati hipoglikemi, bukan untuk makanan yang enak. Kalau makanan enak ya nanti gulanya jadi tinggi ya, ya. Baik, Dok. Untuk yang tadi minum, Dok, teh anget. Itu apakah teh anget atau panas atau dingin, Dok, untuk minuman awal-awal? Iya. Iya, boleh apa saja. Dingin boleh, panas boleh, asal gulanya larut sudah ya. Gula larut misalnya teh botol yang di dalam es itu boleh saja ya. Yang penting gula itu segera bisa diabsorpsi gitu ya. Tapi kalau kita harus melarutkan gula, kalau panas kan lebih cepat ya, anget lebih cepat sehingga bisa lebih serap, cepat diserap. Tapi prinsipnya asal bisa diserap dengan cepat boleh. Maka es krim boleh juga, es krim ya. Baik, yang penting makanan yang mengandung gula seperti itu ya, Dok, untuk ya, pertolongan pertamanya. Iya, mengandung gula dan cepat diserap. Baik, untuk sahabat Dronska, jika ingin konsultasi seputar penyakit diabetes, bisa dengan Dr. Suprianto di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo setiap hari Selasa dan Jumat pukul 2 siang. Atau sahabat Dronska, jika berhalangan datang nih ke rumah sakit atau karena kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit, sahabat Dronska bisa menggunakan layanan telemedicine, konsultasi online dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Caranya mudah sekali, sahabat Dronska, tinggal mengisi melalui website di rajal.dronska.com. Nah, di situ nanti sahabat Dronska bisa memasukkan data diri dan memilih dokter untuk dilakukan telemedicine. Seperti itu. Baik, Dok, kita lanjut lagi untuk topik yang pada hari ini. Ini juga ada pertanyaan dari Wawan Minson. Saya penderita DM, terapi insulin. Saat buka puasa, apakah boleh menunda makanan berat? Biasanya saya buka dengan minum. Itu gimana, Dok? Ya, boleh ya. Jadi saya kira makan minum dulu, baru terus setelah sholat maghrib mungkin boleh makanan berat, boleh, nggak apa-apa. Nah, atau makan kecil nanti habis terawih makan berat juga nggak apa-apa. Nah, jadi insulinnya disesuaikan. Nah, kecuali penderita DM tipe 1, ya, tipe 1 tidak bisa. Makanya tadi tidak dianjurkan, karena kalau dia tidak terlambat nyuntik insulin, bisa terjadi namanya ketoasidosis tadi. Ya. Jadi DM tipe 1 tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kalau berpuasa ya harus ketat sekali. Ya. Mengatur makanan dan insulin yang disuntikkan. Baik, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Malma Werdi. Apakah ada hubungan diabetes dengan ginjal, Dok? Ya, jadi ini begini ya. Jadi kadang-kadang penderita tidak mau minum obat karena obatnya banyak dan lama, maka takut kena ginjalnya. Itu saya kira sesuatu yang sangat keliru ya. Jadi sebagian besar penderita diabetes yang mengalami komplikasi ginjal disebabkan karena gula darahnya yang tidak terkontrol ya. Jadi disebabkan karena kadar gula darahnya yang tinggi, yang sering tinggi. Ya, itulah akan terjadi nefropati namanya. Kelainan ginjal akibat diabetes. Nah, jadi penyebab dari cuci darah yang paling banyak di seluruh penjuru dunia adalah diabetes, bukan obat ya. Jadi jangan salah sangka. Jadi
Bapak Ibu tidak usah khawatir dikasih obat yang jumlahnya cukup banyak. Karena apa? Karena biasanya diabetes tidak berdiri sendiri, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol yang tinggi, sehingga obatnya sendiri-sendiri. Nah, obat-obat itu bertujuan menurunkan glukosa darah dan tekanan darah misalnya. Nah, kedua hal ini, gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi lah penyebab utama dari penurunan fungsi ginjal pada penderita diabetes. Oleh karena itu, jangan khawatir dan jangan menyalahkan obatnya. Yang disalahkan adalah gula darah yang tidak normal. Nah, jadi gula darah yang sering tinggi akan menyebabkan komplikasi kronis. Salah satunya adalah gagal ginjal. Nah, dan harus dicatat nih ya, maaf ya. Jadi komplikasi kronis pada diabetes adalah irreversible, tidak bisa kembali ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah kreatinin sudah naik misalnya di atas normal, nah, mungkin ya berharap jangan naik lagi, bukan kok tidak normal-normal gitu. Kalau tidak normal-normal nanti stres sendiri. Makanya kok tidak, bukan kok tidak normal, jangan sampai naik lagi. Caranya bagaimana? Caranya ya kontrol glukosa darahnya ketat, kontrol tekanan darah tingginya yang ketat, kontrol kolesterolnya yang ketat gitu ya. Jadi itu mitos yang keliru, hoax itu ya, bahwa obat-obat itu yang menyebabkan sakit kelainan pada ginjal. Nah, kelainan ginjal karena obat disebabkan oleh obat-obat tertentu. Yang paling banyak misalnya adalah obat penghilang sakit atau penghilangan peradangan, obat rematik yang diminum terus-menerus tanpa resep dokter, itulah penyebab, salah satu penyebab dari kerusakan ginjal. Ya. Baik, ini sepertinya ada sahabat Ronsa yang tadi belum sempat menyimak dok, jadi ada pertanyaan dari nat.aliat22. Kapan waktu yang tepat untuk cek gula darah mandiri? Ya. Ya, mungkin bisa diulang. Iya, ya, silakan. Pemantauan glukosa darah mandiri itu nanti ada 7 titik nih sahabat Ronska. Jadi di sebelum sahur, di pagi hari, di siang hari, sore hari, sebelum berbuka, 2 jam sesudah berbuka, dan saat mau tidur. Begitu untuk ya, untuk ya, saat bulan Ramadan ini ya dok. Ada ketentuan misalkan pagi hari harus jam berapa, siang hari harus jam berapa? Ya kira-kira saja. Ini tapi begini. Ini kan kalau punya alat sendiri ya, dan bisa punya stek yang banyak. Tapi bisa juga kan sahabat tidak punya alat, ingin mau periksa ke laborat atau ke mana apotek yang ada itu, jam berapa saya periksa? Ya mungkin saya kira yang penting kan adalah apakah gula darah saya pada sore hari sudah terlalu rendah atau tidak. Ya mungkin jam 4 atau jam 5 sore, itu jam 4 lah, jam 4. Kalau terlalu rendah berarti makanya kurang waktu sahur gitu ya. Jadi hati-hati karena bisa nanti hipoglikemi. Ya. Jadi yang kalau hanya satu kali saja, tapi kalau berkali-kali ya ini yang gonta-ganti, misalnya belum sahur, hari besok nanti pagi hari, hari besoknya lagi gitu, sehingga nanti dilihat gambarnya begitu. Baik. Dokter, terima kasih untuk ilmunya pada hari ini. Nah, untuk sahabat Dronska, Kim mengingatkan lagi, untuk sahabat Dronska yang ingin camilan sehat dan bergizi, apalagi untuk bulan puasa seperti ini, untuk camilan saat untuk takjil atau untuk menu berbuka puasa nanti, atau untuk hantaran bagi sahabat atau kerabat yang untuk lebaran besok, itu nanti sahabat Dronska bisa pesan melalui kafe diet kita. Jadi di kafe diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo menyediakan kue kering yang tentunya sehat dan bergizi dan sudah sesuai dengan takaran kalori seperti itu ya dok, ya, yang perlu diperlukan untuk tubuh. Nanti sahabat Dronska bisa cek di Instagram kita, nanti ada promosi kue kering nih untuk persiapan lebaran, juga bisa untuk persiapan hampers bagi saudara atau keluarga saat lebaran nanti. Nah dokter, tidak terasa ini kita sudah ngobrol hampir kurang lebih 1 jam.
Seru juga dok untuk informasi ya, ini ya, saat ini, apalagi sempat ada mitos, oh diabetes bisa sembuh saat untuk puasa ya, gitu. Ya. Nah, untuk tema kali ini terima kasih Dr. Suprianto sudah meluangkan waktu ya, untuk sharing ilmu dengan sahabat Ronska yang ada di rumah, dimanapun berada. Untuk informasi, terima kasih juga untuk sahabat Ronska yang setia mengikuti dari awal sampai akhir. Pemenang giveaway bincang-bincang sama doi edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV. Jadi pantau terus Instagram @dronska. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Baik Dr. Suprianto, sebelum acara kita tutup, adakah pesan khusus untuk sahabat Dronska ya, yang ada di rumah? Ya, terima kasih. Ya, jadi ini untuk sahabat Dronska yang kebetulan menderita diabetes. Oh ya, ada catatan diri, penderita diabetes tidak dikatakan orang sakit diabetes, namanya diabetesi ya, orang dengan diabetes. Karena kan itu kan selamanya ya, seumur hidup. Nanti kalau orang sakit seumur hidup nanti nggak pernah dapat apa-apa. Mau kerja tidak sehat ya, sakit. Jadi orang dengan diabetes itu bisa hidup sehat ya aja. Nah, mungkin ada catatan juga bahwa apakah diabetes bisa sembuh? Tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol dengan baik, yaitu melalui gaya hidup yang sehat, kalau perlu obat-obatan. Dengan gaya hidup yang sehat, kadang-kadang sudah bisa terkontrol. Bukan sembuh, tapi terkontrol ya. Jadi itulah catatannya. Untuk yang berpuasa, mudah-mudahan bisa menjalankan puasa dengan baik, tidak mengalami hipoglikemi ya. Jadi sahur jangan terlalu sedikit. Ya. Jadi jangan hanya enak saja, tapi volume juga perlu tercukupi, kebutuhan tercukupi. Tadi ada kan apa namanya, orang yang kerjanya berat mungkin perlu karbohidrat yang ditambah karbohidratnya. Jadi demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Mungkin sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik bagi sahabat Ronska, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap laksanakan protokol kesehatan. Dan kita sama-sama berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi sahabat Dronska yang menjalankan. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, aman untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.